Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pemerintah hadir dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Bekasi. Ya, salah satunya melalui penyaluran BLT yang bersumber dari APBD Kota Bekasi tahun anggaran 2022. Sinergitas perangkat daerah beserta pamor dan partisipasi aktif masyarakat Kota Bekasi dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Bekasi sebagai upaya antisipasi untuk mengatasi permasalahan sosial dari jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial maupun kompleksitasnya, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Mengatasi kemiskinan bukanlah sikap amal, melainkan sudah merupakan hak asasi manusia yang mendasar sebagai bentuk perlindungan dan jaminan sosial kepada individu, keluarga, dan kelompok masyarakat yang tidak mampu, juga sebagai hak atas martabat dan kehidupan yang layak, khususnya bagi masyarakat Kota Bekasi. Bersama kita bangun kepedulian penanganan penanggulangan kemiskinan di Kota Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bantuannya terima kasih banyak dari Bapak Tri, Wali Kota Bekasi. Terima kasih. Temani warga RT2 RW17 Kelurahan Jatisetia mengucapkan terima kasih. Warga RT03 RW22 Kelurahan Jatisetia mengucapkan banyak terima kasih. Warga RT02 RW4 Kelurahan Jatisetia mengucapkan terima kasih.